have been an absurd suggestion. Only through centuries of observation and experimentation by succeeding civilizations can we now be sure that this is really the case, and it is called planet Earth. There was a time when the idea of the world as a tilting, wobbling, heaved land and sea-covered molten globe spinning on its own axis, while tracing an elliptical path around a fiery orb, would have been an absurd suggestion. Only through centuries of obs. Asal mula, bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Surat Al-Anbiya ayat 30. Konsep pertama ini jelas, penciptaan alam semesta dimulai dari pemisahan zat tunggal yang nantinya jadi alam semesta. Sejumlah terjemahan bahasa Inggris menggunakan unwaving dan unravel untuk kata memisahkan, yang artinya adalah seperti benang yang diurai dari satu kain. Ilmu astronomi modern belakangan mengonfirmasi proses ini dengan teori ledakan besar alias Big Bang, bahwa alam semesta bermula dari ledakan satu nokta kecil dengan massa yang luar biasa sekitar 15 miliar tahun lalu. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Surat Al-Fusilat ayat 11. Al-Quran menyampaikan setelah mula penciptaan ada kalanya langit masih berupa asap yang kemudian dikumpulkan oleh Allah jadi benda-benda langit seperti sekarang. Astronomi modern meyakini pada bentuk awal alam semesta sekitar 100.000 tahun lalu setelah ledakan pertama, proton dan neutron yang tercipta kemudian membentuk atom-atom yang kemudian membentuk semacam awan gas. Awan gas tersebut kemudian terkonsolidasi menjadi bintang-bintang serta galaksi-galaksi dan kemudian planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Setelah bumi dan benda-benda langit tercipta, Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan gugusan bintang dan orbit masing-masing benda langit. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Surat Al-Furqan ayat 61. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Surat Al-Anbiya ayat 33. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Surat Al-Waqi'ah ayat 75-76. Astronomi modern juga menyimpulkan bahwa benda-benda langit sedianya tak ada yang ajek. Matahari yang sempat dikira diam ternyata memiliki orbit mengelilingi pusat Bima Sakti. Matahari bergerak di orbitnya dengan kecepatan sekira 250 km per detik dan membutuhkan waktu sekitar 225 juta sampai 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Demikian juga dengan Bima Sakti yang mengorbit di klaster galaksinya. Selepas pemisahan dan pembentukan itu, kembali lagi ke surat Al-Anbiya ayat 30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Makhluk-makhluk hidup tersebut kemudian disebarkan ke langit dan bumi. Di antara tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang disebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa yang mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Surat Asy-Syura ayat 29.
Prof. Croy Shihab menjelaskan sekali waktu makhluk hidup tersebut yang dalam Al-Quran disebut Dabbah bukan jin dan malaikat yang telah diciptakan sebelumnya. Ia spesifik mengacu pada makhluk organik dari jasad renik sampai binatang-binatang megafauna. Sejumlah tafsir terdahulu bahkan menyebutkan binatang yang berbicara maupun tak berbicara. Pada tahun 2014 lalu, para penelitian dari Jet Propulsion Laboratory milik NASA di Pasadena, California menyebutkan bahwa cikal bakal berbagai makhluk hidup di bumi sedianya memang terbentuk di dasar laut melalui proses energi elektrik. Sementara teori sebelumnya memperkirakan bahwa awal kehidupan di bumi bermula dari semacam kolam kimiawi. Yang perlu dicatat, konsep penciptaan dalam Al-Quran juga secara harfiah mengisyaratkan langit dan bumi dalam bentuk jamak. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat 12. Angka 7 disepakati para ahli tafsir melambangkan jumlah yang banyak. Hal ini juga sebenarnya sedari mula disebutkan dalam Al-Quran melalui ayat 2 surat pembuka. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang arti sebenarnya lebih mendekati segala puji bagi Tuhan semua dunia-dunia, alih-alih seperti dalam terjemahan Indonesia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sejak teori fisika kuantum ditemukan pada tahun 1970-an, teori dunia yang banyak, ini alias multiverse, kian mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Teleskop Kepler milik Amerika Serikat juga telah mengkonfirmasi keberadaan ribuan planet di luar tata surya. Sebagian di antaranya disebut memiliki kondisi mirip bumi yang mungkin bisa menopang kehidupan. Dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa proses penciptaan tersebut berlangsung dalam 6 hari. Meski begitu, sejumlah ayat lain dalam Al-Quran menunjukkan bahwa lamanya hari tersebut tak sama dengan sehari semalam di bumi. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Surat Al-Ma'raj ayat 4. Dan sesungguhnya, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat Al-Hajj ayat 47. Yang juga berbeda dengan perjanjian lama, Allah tak beristirahat selepas penciptaan alam semesta. Ia hanya disebutkan bertahta di arsy yang kebesarannya melampaui langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Surat Al-Furqan ayat 59. Selain itu, penciptaan alam semesta juga tak berhenti selepas keseluruhan langit dan bumi tercipta. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Surat Az-Zariyat ayat 47. Sudah jamak diyakini para ilmuwan, terciptanya alam semesta memang bukan proses yang sudah berhenti. Galaksi dan bintang-bintang masih terus bergerak meluas, sementara bumi juga sudah beberapa kali mengalami pembaruan melalui kiamat-kiamat yang merujuk pada ilmuwan sedikitnya 5 kali telah terjadi. Yaitu, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dari demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Surat Ibrahim ayat 48. Dalam perkembangannya, filosof dan ulama muslim sepanjang zaman tak merasa cukup dengan kisah itu. Ibnu Sina membayangkan proses penciptaan tersebut terjadi secara emanasi alias memancar dari Tuhan sebagai sumber utama. Membayangkan bahwa meski alam semesta abadi secara waktu, namun ia azali secara materi. Ada juga Al-Ghazali yang mengesampingkan sebab akibat dalam penciptaan tersebut, hingga Ibnu Taimiyah yang meyakini penciptaan sebagai proses kreatif yang terus menerus. Ada Ibnu Arabi yang konsepnya terlalu rumit untuk dijelaskan dalam satu kalimat. Terkait bentuk bumi bulat, sebenarnya sudah lama dijelaskan dalam Al-Quran. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang memastikan bahwa bumi berbentuk bulat. Bukti bahwa bumi berbentuk bulat adalah adanya pergantian malam dan siang. Seperti yang sudah diketahui, Al-Quran menyebutkan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Sebab jika bumi berbentuk datar, maka tidak bisa berputar serta beredar mengorbit matahari, sehingga tidak ada pergantian siang dan malam. Adapun bukti bahwa bentuk bumi adalah bulat terdapat pada surat Az-Zumar ayat 5 yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun. Surat Az-Zumar ayat 5.
Banjir adalah genangan atau aliran air di atas daratan yang kedalamannya tidak seperti biasanya. Banjir umumnya disebabkan oleh meluapnya air yang naik melalui sungai atau danau, sehingga menggenangi atau mengalir di luar batas-batas biasanya. Banjir dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian yang sangat besar apabila menerjang daerah pemukiman yang terletak di dataran rendah yang berpeluang banjir. Pelangi adalah optik alam yang terjadi ketika sinar matahari bertemu dengan tetes air di atmosfer dan terjadi pemantulan, pembiasan, dan dispersi cahaya. Hal ini menghasilkan pola warna-warni yang indah di langit. Pelangi sering terlihat setelah hujan karena tetes-tetes air di dalam udara menciptakan kondisi yang ideal untuk terjadinya fenomena ini. Namun, pelangi juga dapat terlihat pada saat lain seperti di dekat air terjun atau dalam kabut tipis. Fenomena pelangi merupakan keindahan alam yang seringkali memukau dan menjadi objek kekaguman banyak orang. Hujan adalah sebuah peristiwa turunnya air dari atmosfer ke permukaan yang bisa berupa hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Di daerah tropis, bumi termasuk Indonesia memberikan sumbangan paling besar adalah hujan, sehingga seringkali hujan disebut dengan istilah presipitasi. Hujan memiliki peran penting dalam siklus air di bumi. Selain menyediakan air yang dibutuhkan oleh tanaman, hujan juga membantu membersihkan atmosfer dari polutan dan debu. Hujan juga dapat mempengaruhi iklim. Fenomena alam hujan dapat menjadi indah dan menenangkan, serta memiliki peran penting. Fenomena alam gempa bumi adalah peristiwa di mana terjadi getaran atau goncangan pada permukaan bumi akibat pelepasan energi yang terjadi di dalam kerak bumi. Gempa bumi seringkali disebabkan oleh pergeseran atau pelepasan tiba-tiba pada batas antara lempeng tektonik di dalam kerak bumi. Gempa bumi itu sendiri memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi manusia dan lingkungan. Dampak yang mungkin terjadi meliputi keruntuhan, bangunan, tanah longsor, tsunami, jika gempa terjadi di dasar laut dan gangguan pada infrastruktur. Earth Science adalah suatu istilah untuk kumpulan cabang-cabang ilmu yang mempelajari bumi. Cabang ilmu ini menggunakan gabungan ilmu fisika, geografi, matematika, kimia, dan biologi untuk membentuk suatu pengertian kuantitatif dari model lapisan-lapisan bumi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta. Jenis hubungan yang dipelajari meliputi asal-usul dan struktur dari ruang dan waktu yang berkaitan dengan alam semesta. Kosmologi membahas mengenai sejarah alam semesta dalam skala besar. Geologi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mempelajari tentang bumi dan segala isi di dalamnya. Kajian di dalam geologi meliputi sejarah terbentuknya bumi beserta dengan bahan, struktur, dan proses yang menyertainya. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Meteorologi atau ilmu cuaca adalah cabang dari ilmu atmosfer yang mencakup kimia atmosfer dan fisika atmosfer, dengan fokus utama berada pada ilmu perakiraan cuaca. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Klimatologi atau ilmu iklim adalah sebuah studi mengenai iklim. Secara ilmiah didefinisikan sebagai kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Merupakan zaman tertua yang berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun silam. Arkaikum merupakan masa awal pembentukan bumi dari inti hingga kulitnya. Kondisi bumi saat itu belum stabil dan memiliki udara yang sangat panas, sehingga tidak memungkinkan keadanya kehidupan. Arkaikum adalah masa pembentukan kerak bumi setelah pendinginan, bagian tepi dari balon bumi, bakal calon bumi. Merupakan zaman bumi purba, maksudnya masa ketika hidrosfer dan atmosfer bumi mulai terbentuk. Kala itu sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, ditandai dengan munculnya organisme bersel tunggal yang kemudian berkembang menjadi organisme bersel banyak, multiseluler. Selanjutnya muncul organisme yang memiliki organ tubuh lebih kompleks dari jenis invertebrata, bertubuh lunak, ubur-ubur, cacing, dan koral, ikan tanpa rahang, landak, laut, dan binatang lili laut, dan beberapa hewan laut lainnya. Zaman ini ditandai dengan munculnya kehidupan darat yang berasal dari air. Selain itu, tumbuhan dan hewan mulai muncul serta berkembang pertama kalinya. Contohnya tumbuhan paku, baku ekor kuda, amfibi, serangga, dan reptil.
Pada zaman Mesozoikum, bumi mengalami perkembangan yang sangat cepat, ditandai dengan munculnya hewan bertubuh besar seperti reptil pemakan daging. Ketika zaman ini berlangsung, jenis reptil meningkat jumlahnya. Dinosaurus menguasai daratan, Ichthyosaurus berburu dalam lautan, dan Pterosaurus merajai angkasa. Telah muncul pula jenis hewan mamalia, hewan menyusui. Dalam masa ini, walaupun demikian, zaman ini tetap disebut zaman reptil karena jumlah populasi reptilnya yang banyak. Disebut juga zaman hidup baru. Zaman ini berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua, yakni zaman tersier dan zaman quarter. Dalam zaman tersier, beberapa jenis hewan mamalia mulai muncul seperti kera. Sementara itu, reptil raksasa mulai punah di zaman ini. Adapun quarter merupakan zaman terakhir yang sangat berperan bagi kehidupan manusia saat ini, karena manusia purba mulai muncul dan berkembang. Planet bumi merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan salah satu bukti kebesarannya. Bumi adalah tempat kita hidup di alam dunia. Selain itu, bumi juga adalah tempat bagi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala seperti beribadah, bersedekah, tolong-menolong dan sebagainya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita selaku makhluk ciptaannya menjaga dan melestarikan bumi ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk kita semua.